Jadi kalau misalkan Kak mau pergi ke Jakarta, this is the right time for you to go to Jakarta, Kak. Sebab Assalamualaikum. Hai semua. Hai semua. So, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Awak sehat? Alhamdulillah, sehat. Selamat Hari Raya Idul Fitri ya, Kak. Selamat Hari Raya Idul Fitri juga. Yeah. Gimana di sana? Idul Fitri kali ini kali ketiga ya kita Idul Fitri dengan suasana corona ya. Betul. Ini tahun ketiga kita beraya dengan musim pandemik ni lah. Tapi sekarang ni sudah endemik kan? Insya Allah lah. Alhamdulillah di sini juga Kak lebih apa ya? Kalau di sini dibilangnya lebih mendingan daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi pemerintah sudah mengizinkan rakyat Indonesia untuk mudik. Jadi sudah ramai lah. Jadi di pasar-pasar pun ramai juga orang yang belanja beli ini itu, beli baju raya ini itu. Kalau tahun-tahun sebelumnya kayak yang senyap macam itu. Kalau sekarang seperti hari-hari bulan puasa atau menjelang hari raya seperti tahun-tahun berikutnya sebelum ada corona. Kalau di sana gimana Kak? Ha, kalau kat sini pun samalah, meriah. Alhamdulillah. Nampaklah orang keluar shopping lebih banyaklah pada musim-musim hujung-hujung Ramadan tu. Orang keluar memang ramai gila lah yang pergi membeli belah, yang nak meraihkan Aidilfitri, nak pulang ke kampung. So dijangka ramai rakyat Malaysia yang akan pulang ke kampung lah. Ya. Di Jakarta pun sekarang udah mulai, katanya udah mulai lalu lalang. Enggak begitu macet Akak di Jakarta. Jadi kalau misalkan Akak mau pergi ke Jakarta, this is the right time for you to go to Jakarta, Akak, sebab tak ada macet sekarang. Sebab orang-orang pergi ke kampung, pulang kampung gitu. Jadi di tol pun ini kan sedang arus mudik ya namanya, kalau di sini sedang arus mudik. Jadi sampai kemacetannya pun itu sampai 3 km Akak, bayangkan Akak. Orang yang mau mudik, mungkin ada orang yang dia itu 2 tahun yang lalu tidak mudik karena pemerintah pun tidak mengizinkan mudik ya 2 tahun yang lalu, tapi sekarang alhamdulillah diizinkan. Dan ya, orang-orang mengambil kesempatan itu dan sekarang banyak sekali yang mudik Kakak. Betul. Kan ada some of Malaysian yang daripada Singapore. Kan ada Malaysian yang duduk dekat Singapura pun balik. So, diorang dah 2 tahun tak balik jumpa mak ayah diorang kan. So, even yang duduk kat kota pun, duduk KL pun tak balik ke kampung. And for a few reasons lah, kena positif lah, apalah. Berturut-turut family members kena positif, tak nak balik. So, kali ni alhamdulillah lah, kita direzekikan. Pemerintah memberi kebenaran, kerajaan memberi kebenaran untuk kita dapat berentas negeri. Kita dapat lakukan aktiviti macam biasa. So, Malaysia ada good news. Kita satu hari bulan ni, kita tak begitu ketat lah penggunaan mask di tempat terbuka. Oh, iya. Aku dengar tu Kak, beritanya. Yeah. Jadi, mulai 1 Mei kemarin ya? Mulai 1 Mei kemarin sudah tidak diberlakukan lagi. Sudah bisa melepaskan masker ya, Kak? Tapi masih perlu pakai mask untuk tempat-tempat tertutup. Masih perlu pakai mask. Jadi kalau teman-teman ada yang berencana untuk pergi ke Malaysia ataupun ya lebih tepatnya ke Kuala Lumpur, itu udah bisa lepas masker kalau untuk di outdoor ya Kak, betul? So kena beware lah, kena hati-hatilah. Kena hati-hati jugalah kalau ada kat tempat outdoor, tengah buat aktiviti outdoor ke apa kan. So tak payahlah pakai mask. Tapi kalau dah ada macam tengah ramai orang ke apa kan, pakailah mask, tu safety lah. Kena jaga diri lah. Alhamdulillah, ya alhamdulillah. Day by day we have a great news from our country. So kita berharap di tahun-tahun berikutnya ada banyak lagi berita-berita gembira lah kan. Berita-berita baik. Amin ya rabbal alamin. Amin insyaallah. Semoga corona pun bisa cepat, mungkin tidak akan hilang ya Kak, tapi ya semoga membaiklah. Ya betul. Semoga aktivitas kita kembali seperti semula sebelum adanya corona. Okay. Betul. Amin.
kayak nggak akan panjang-panjang ya Kak di video kali ini. Kita hanya akan ya, kita cuma nak share jelas macam mana sedikit saja informasi ya, betul. Sedikit saja informasi mengenai keadaan atau situasi yang dialami orang Indonesia dan juga di Malaysia. So insyaallah kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Maaf zahir dan batin. Maaf lahir dan batin. Itu saja untuk video kali ini. Insyaallah kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, di sini juga. Teruskan. Akak. Jumpa warahmatullahi wabarakatuh.